Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, tanggal 2 Juli 2022. Saya berada di Cibatu sekitaran Purwakarta. Untuk hari ini saya mau vlog pohon anggur yang ditanam secara unik. Dan berhubung yang punya rumah sedang sibuk beraktivitas, dan saya juga ditemani oleh seseorang yang pakar di dalam pengangguran. Ini ada guys, 1, 2. Halo, assalamualaikum saudara-saudaraku. Oke guys, kita review, kita bahas satu persatu. Dan kebetulan ini yang punya ini, Om, kenalan dulu. Aduh, punten. Kita di mana, A? Di Cibatu. Cibatu bersama saha ieu teh? Pohandeuy lah. Ablengwer. Ablewer. Ngopi lah, ngopi. Ngopi lah, ngopi. Bang, ngopi lah, Bang. Kopi hitam na. Gampang. Sebelum ke pohon anggur, ngopi dulu. Oh, ini mah ente, Bang, lain kopi. Aduh. Ini, Neng. Nah. Ini yang sembuh. Oke, apa? Panas. Oke, sakit. Kalau sakit, makan yang banyak. Ya, setelah anggurnya udah berbuah, makan anggur. Ya, obatnya udah diminum belum? Belum? Minum ntar mah ya. Habis makan, minum obat. Iya, jenis anggur naon itu ya? Nah, itu ya dua macam ya. Dua macam. Iya, tanaman iya. Nah, kita peres. Peres iya. Peres. Gitu. Nah, ini ya. Itu ya non peresnya. Peres. Peres. Jenis anggur Ninel. Peles. Apa peles? Peles mana? Iya, ini lebih dari. Oh, jadi kita tidak beda itu. Dua tanggal gitu ya. Oh. Saling. Iya. Jadi jenis nanamna make sistem naon ieu teh? Nu ieu mah aya dua cabang teh, dua cabang ya. Sistem minimalis. Neutralis. Neutralis. Oh, sistem teralis. Anu itu mah naon itu sebut apa? Baik naon sebetulnya? Tirai. Tirai. Sistem tirai. Jadi gas ieu teh sistem minimalis teralis. Uniknya berapa usianya pohon itu? Kurang lebih 5 bulanan. 5 bulan. 5 bulan udah sampai segini ya. Ini masa pembuahan atau kumaha itu? Ya, masih masa vegetatif. Masa pertumbuhan ya. Sayangnya tumbuhnya ke atas kayak seperti saya ya, tumbuh ke samping, aduh, intermezzo. Oh, jadi ya jenis nu eperes usianya sampai 6 bulan kurang lebih. Kurang lebih, jadi ente bareng gitu. Bareng nu bladia eperes Ninel ada lagi. Oh, ini Ninel teh kadieu kana Ninel. Oh, Ninel kadieu eperes.
Berarti ya persilangan nih ya, jadi peres jadi gabung gitu nya. Sistemnya unik. Buat pemirsa nih, buat yang suka nanam di rumah. Jadi agak keunikan gitu. Jadi satu pohon berbaris silang-silang gitu. Pokoknya unik weh. Kebayang kalau berbuahnya nanti tak ketukar mana nih mana FRS kan unik jadi kita ada jebakan ambil tuh buah anggur ini yang diambil FRS unik juga suatu keunikan jadi budidaya itu bikin yang aneh-aneh bisa ngeprank juga guys kalau nggak ada yang tahu gitu jadi mau ambil buah ninel yang diambil ya peres asum kan oke guys kita cari yang aneh-aneh lagi guys gimana guys mantap kan bisa santai di bawah pohon anggur. Mantap. Oke guys, kita lanjutkan pembahasan kita guys. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ngopi dulu, Pak. Ngopi, Bang. Om lagi ngopi. Mantap gurih-gurih nyoy. Ngopi saudara-saudaraku. Oke guys, jadi ninel itu nu ya bara usianya sami pina bulan. Ini ya mau lebih. Lebih. Mau lebih awal lebih dulu gitu. Tujuan masa pertumbuhan selama 7 bulan. Jadi masa pembuahan kira-kira umur berapa bulan nanti? Dari nunggu batang. Nunggu batangnya besar. Coklat berwarna coklat baru nanti dibuahkan gitu. Ada lagi ya sistem membuahkannya ada caranya juga. Oke guys, suatu saat kita gali bagaimana cara membuahkannya gitu. Jadi ada ilmunya tersendiri ya. Ini seniornya ya. Belum ini pakarnya. Pakar gitu ya. Jangan percaya guys. Fitnah. Jadi sistem budidaya anggur di rumahan itu ada cara tersendiri ya bang. Iya. Jadi biar tumbuhannya gimana itu nggak semrawut, nggak acak-acakan. Ada estetikanya. Estetika. Gitu. Enak dilihat, enak dipandang. Gitu. Jadi kalau orang datang itu mungkin akan terlihat bilang wow keren banget. Gitu. Keren banget. Itu kan membuat kita sebagai tuan rumah merasa bangga ya. Segala jerih payah kita, kesusah payah kita itu akan terbayarkan ya. Apalagi kalau sudah berbuah di atas ini sudah bergelantungan. Wah, tinggal nunggu buah gitu ya. Gimana beli, gitu. Buahnya beli gantung aja mah beda lagi. Oke guys, ini sebuah inspirasi guys yang suka budidaya tanaman gitu, buah-buahan. Bisa kita jadi inspirasi nih. Bikin sistem apa itu? Tralis dan sistem apa ini yang digantung? Tirai. Jadi buat lagi sistem para-para. Nanti para tuh kayak itu iya, ntar dilihat. Nanti di akhir acara kita ke para-para itu. Cek orang Sunda mah paranggong. Ya orang kan orang Sunda. Paranggong. Oke guys, sebelum kita lanjutkan ngopi deh. Mantap. Hiburan dulu guys. Jadi gimana? Dapat uang banyak itu dari mana? Ya. Abang kan
Mana dek uangnya, lihat coba dek. Mana? Lihat doang. Uangnya kayak gimana? Lihat doang. Punya kayak gimana? Ini uang. Ini coba lihat tuh guys. Uang guys. Anak aja uangnya banyak. Uangnya banyak guys. Masa kalah sama anak guys? Yo guys. Keke ini buat belanja apa kek? Tuh. Oh, keke itu. Keke ini kek buat sawer. Ini deh, masukin lagi. Oke, kita lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Om, ini kenapa memilih sistem tirai gitu? Budidaya anggur ini. Ini siapa nih yang dikirai teh? Lupa terus saya mah. Beres ya, iya. Kenapa memilih sistemnya sistem tirai? Padahal masih luas tempat gitu. Ya, unik sih. Unik ya. Banyak. Jadi suatu apa sih inspirasi membuat biar kelihatan unik, enak dipandang. Kalau dipandangnya sudah enak, otomatis yang punya rumah pun nanti memetiknya, wah mantap nih gitu kan. Tuh pemirsa, suatu inspirasi lagi, sistem tirai itu nggak mudah ya. Cara menanamnya juga butuh proses waktu yang begitu lama gitu ya. Kebayang dari nanamnya dari kecil sampai ke sini gitu, sampai besar. Tinggal nunggu berbuah nih. Tunggu ya guys, nantikan. Jika sudah berbuah, pasti kena prank. Ninel, Peres, mana buahnya yang benar? Oke guys, kita lanjutkan ke yang paranggong. Kade pohonnya sistem paranggong atau apa itu bang? Para-para. Para-para. Oke bang, kita ke lapangan. Yang punya rumah. Oke, siap. Abang tunggu kopi di sini ya. Takut ada yang nyolong. Oke, guys. Meloncor. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back. Jadi ini guys, sistem para-para atau paranggong. Paranggong. Ini jenis anggur apa ini yang diparanggongkan? Ninel sama Ninel sama YB. Oh ada dua jenis ya, Yellow Belgi sama Ninel. Jadi dua jenis disatuin jadi berpasangan. Keunikan lagi, akan kena prank lagi kalau berbuah ini. Pasti prank terus ini. Usianya berapa untuk yang Ninel? Apa? Ninel yang di sini, yang di Paranggong 7 bulan lebih dulu ya. Lebih dulu di sistem para-para Ninel dan satu lagi YB, Yellow Belgi. Itu usianya berapa? Sama Ninel, barengan ya. Dari bibit sampai segini. Mantap guys. Jadi inspirasi lagi buat pemirsa yang sedang nonton. Selain jangan lupa like, comment, dan subscribe, dapat inspirasi juga guys. Jadi sering-seringlah menanam biar suatu saat tumbuh kita bisa memetiknya gitu. Buahnya jangan pohonnya dipetik. Oke guys, ini guys, sebelum kita lanjut, udah nggak ada lagi ya? Udah mungkin untuk pembahasan sampai di sini dan kita lanjut ngopi di Dawai. Oke guys, kita ngopi lagi. Ada story yet, but I can feel its tense. Don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence is this. Oke guys, kita tutup dulu sampai di sini pembahasan kita. Kita kembali ke tempat lainnya guys. Oke bang, terima kasih. Salam kemandiran. Oke bang, siap engkau. Siap. To a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.